Bismillah. Tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan keharibaan Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua pada siang yang berbahagia ini, dipertemukan kita di majelis ini dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita kemudahan dengan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya serta istiqamah di dalamnya hingga datangnya saat kematian menjemput kita. Semoga Allah memberikan nikmat di akhir hidup kita kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah salah satu di antara bulan suci. Selain dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, tiga berurutan dan satu menyendiri. Sebagaimana Allah katakan buka surah At-Taubah pada ayat 36 tafsir Ibnu Katsir, Allah Jalla wa'ala berfirman, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahra 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Baik. Allah katakan, inna iddatasyuhuri, sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah dalam ketetapan Allah, fi kitabillahi, Allah sudah menetapkan setahun ada 12 syahra, ada 12 bulan. Berarti ini bukan ketetapan ilmuwan, bukan ahli fisika, bukan ahli astronom. Allah yang menetapkan setahun 12 bulan. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah. Kapan itu terjadi? Yauma khalaqas samawati wal arda. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu itu manusia sudah ada atau belum? Dulu mana manusia dengan langit? Dulu mana bumi sama sama Adam dulu mana? Tuh kan? Beda kan? Buka Sahih Muslim nomor 2000
338. Allah menciptakan bumi dan isinya sesuai dengan jumlah hari yang ada. 2388. Tidak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya lalu beliau bersabda, apa sabda? Tancapkan gunung-gunung pada hari Ahad. Gunung ditancepin di mana? Bumi dong. Berarti bumi ada dulu, baru Allah ciptakan gunung. Kalau bumi enggak ada, mau ditancepin di mana? Makanya gunung ini sebagai pasaknya bumi. Makanya bumi ini kuat karena ada gunung. Nanti hari kiamat gunungnya dicabut semua. Yauma yakunun nasu kal farashin mabthur wa takunul jibalu kal jibni manfush. Gunung bertebaran bagaikan kapas yang ditiup angin. Itu nanti hari kiamat. Gunung seperti kapas tercerabut dari bumi. Itulah kiamat. Nah, Allah ciptakan buminya hari Sabtu, Allah ciptakan gunungnya pada hari Ahad. Yang ketiga, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Seluruh flora ditumbuhkan pada hari Isnin. Terus, menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa. Seluruh mineral, barang tambang, termasuk minyak bumi, Allah jadikan pada hari Selasa. Tidak menunggu hewan. Karena kita dapat pelajaran minyak dari fosil hewan, padahal hewan belum ada. Lanjut. Menjadikan cahaya hari Rabu. Wa khalaqan nura. Allah menjadikan cahaya yaumal arbi'a, hari Rabu baru dijadikan cahaya. Kemudian menebarkan binatang pada hari Kamis. Baru binatang. Ya kan? Wa khalaqal hayawan. Allah menciptakan hewan yaumal khamis, pada hari Kamis. Semua binatang. Berarti dulu mana ayam sama telur? Allah menciptakan hewannya apa telurnya? Hewannya apa telurnya? Nah, seru jawabannya. Disian diendok ambil ayam. Ayam. Baru Allah jadikan berkembang biak dengan ovipar, vivipar, ovovivipar, apa? Mbu. Pelajaranmu biar masuk kailing. Terus. Dan menjadikan Adam alaihissalam asar pada hari Jumat. Selesai tercipta seluruh makhluk pada. Jadi Adam itu dicipta terakhir. Berarti disian di bumi mbak Adam. Disian di langit mbak Adam. Disian di ayam mbak Adam. Tapi saya ini ayamnya mau pangan. Jadi Adam itu terakhir hari Jumat. Waktunya antara asar sampai malam. Nah, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah berjalan waktu. Kembali kepada surah At-Taubah, surah 9 ayat 36. Pada hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi, ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan suci. Hurum jamak dari haram. Haram artinya suci. Masjidil haram, masjid suci. Tanah haram, tanah suci. Anak haram. Loh, kok menengahi? Haram.
Ya sebetulnya kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap bayi yang lahir dalam kondisi fitrah. Baik. Silakan baca tafsirnya. Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Sirin dari Abu Bakrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam haji wada'nya, antara lain beliau bersabda, ingatlah sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak ada perubahan sejak Allah ciptakan langit dan bumi, zaman berputar sampai saat ini sama, tidak ada perubahan. Setahun, lanjut. Satu tahun ya. Satu tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. 4 diantaranya adalah bulan-bulan suci. Salasatun mutawaliyah, yaitu tiga diantaranya berturut-turut. Tiga berurutan, satu menyendiri. Apa tiga yang berurutan itu? Yaitu Zulqa'dah, bulan 11, Zulhijjah, bulan 12, dan Muharram. Muharram, bulan yang pertama. Berurutan. Kemudian yang satu menyendiri, yaitu yang lainnya ialah Rajab Mudhor. Rajab Mudhor, nyempalin. Bulan berapa Rajab itu? Saya tanya, bulan Agustus bulan berapa? Langsung jawab. Sampai niku lebih kenal bulan ini. Iyo. Takok bulan Rajab, bulan piro menengah. Ayo dihitung mulai pertama. Muharram. Iki kadang nyebut keliru, Suro. Ayo, Muharram. Safar. Rabiul Awal. Ini jawab kabeh. Ya mesti nih awal, mari awal ya akhir ya. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus. Ula, cuma di A. Akhir, terus. Rajab. Berapa bulan Rajab itu? Bulan ketujuh. Menyendiri. Nah, Rajab ini disebut dengan kalimat Rajab Mudhor. Padahal Mudhor itu salah satu suku bangsa Arab. Ada apa? Bulan-bulan suci itu adalah tiga berurutan. Satu menyendiri. Di antara beliau menisbatkan kepada suku Mudhor karena tiga bulan diantaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Lalu Rajab Mudhor terletak di antara bulan Jumadhah dan Sa'ban. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengidofahkan atau mengaitkannya dengan Mudhor untuk menjelaskan bahwa mereka menjelaskan kepada mereka kebenaran perkataan orang-orang Mudhor terhadap bulan Rajab. Ada apa kata Bani Mudhor tentang Rajab? Bahwa bulan Rajab terletak di antara bulan Jumadhah dan Sa'ban, bukan seperti yang diduga oleh orang-orang Rabi'ah. Nah, orang-orang Mudhor mengatakan bulan suci terletak di antara Jumadil Akhir dan Sa'ban. Tidak seperti apa yang diucapkan suku bangsa Arab yang lain yang bernama suku Rabi'ah. Apa kata Bani Rabi'ah? Orang-orang Rabi'ah yang mengatakan bahwa bulan Rajab yang diharamkan atau disucikan ialah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan Syawal. Terletak antara bulan Sya'ban dan Syawal. Ini pendapat Bani atau suku Rabi'ah. Bahwa bulan suci yang menyendiri, yang nyempal itu adalah antara Sya'ban dan Syawal. Berarti bulan apa? Antara Sya'ban dan Syawal. Ramadan. Ternyata pendapat suku Rabi'ah ini tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata beliau? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa
yang dimaksud adalah Rajab Mudhor, bukan Rajab Rabi'ah. Maka yang benar bulan suci itu adalah Rajab, bukan Ramadan. Maka Ramadan bukan bulan suci. Bulan suci adalah bulan Rajab. Baik. Kita sudah tahu Zulqa'idah salah satu di antara bulan apa? Bulan suci. Demikian pula Zulhijjah termasuk bulan suci. Nah, di dalam bulan Zulhijjah ini dibagi menjadi dua. Ada yang bernama hari-hari yang telah ditetapkan atau ditentukan. Ada yang bernama hari-hari yang berbilang. Hari-hari yang ditetapkan itu bernama ayyaman ma'dudat. Maaf, saya ulang, keliru. Hari-hari yang ditentukan atau ditetapkan itu adalah ayyaman ma'lumat. Ayyaman ma'lumat. Hari-hari yang berbilang tidak lain adalah ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'lumat, ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'lumat yaitu terletak di antara tanggal mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu namanya ayyamum ma'lumat, hari-hari yang ditetapkan. Adapun ayyamum ma'dudat, hari-hari yang berbilang, yaitu tanggal 11 sampai 13 Dzulhijjah. 11, 12, 13. Orang bilang namanya hari tasyrik, hari aklu wasyurbi, hari makan dan minum. Itu hari-hari yang berbilang. Nah, ayyamum ma'lumat 1 sampai berapa tadi? Sampai 10. Di mana dalilnya? Buka surat Al-Had, surah 22 ayat 28. Kita baca tafsirnya nanti ya, Ibnu Katsir. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kata Allah Jalla wa'ala, liyashhadu, hendaklah mereka mempersaksikan manafi'ah, berbagai macam manfaat. Manfaat apa? Manfaat min bahimatil an'am, manfaat hewan ternak. Dengan cara bagaimana? Mempersaksikannya nikmat berupa hewan ternak. Wa yadhkuru ismallah, dengan banyak berzikir menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditetapkan. Silakan baca tafsir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka, yakni manfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Manfaat dunia dan akhirat. Adapun manfaat akhirat, manfaat akhirat bagi mereka ialah mendapat ridho dari Allah SWT, surga dan ridho Allah.
sudah tidak bisa ditolak dan dipungkiri, semua sepakat itulah manfaat akhirat. Sekarang manfaat dunia, apa manfaat dunia? Sedangkan manfaat dunia ialah apa yang mereka peroleh dari hewan kurban dan perniagaan. Nah, apa yang mereka peroleh, apa yang mereka dapatkan dari hewan ternak, baik dalam urusan dunia ataupun urusan dinia. Dunia, dinia. Urusan dunia dan urusan agama. Kalau kurban itu urusan apa? Halo? Dinia apa dunia? Dinia. Dinia, urusan agama. Kalau hewan ternak dalam urusan duniawi apa? Satu, sebagai konsumsi. Sampean sate, sampean krengseng, sampean rendang. Wih, sebutno kantenteng sampai mari jam 10. Nek perkara-perkara sampean ro kabeh. Ini makanan konsumsi. Yang kedua, sebagai sarana transportasi. Ada enggak hewan ternak? Sekarang saya mau tanya. Yang dimaksud hewan ternak di sini apa? Baik, lanjutkan sedikit tafsirnya. Hey, hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid dan lain-lainnya yang bukan hanya seorang, bahwa yang dimaksud dengan manfaat ialah manfaat dunia dan akhirat. Sama halnya dengan apa yang disebutkan oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 198. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Rabb kalian. Ya, sekarang saya tanya dulu. Di samping kita konsumsi, tapi juga kita jadikan sebagai sarana perniagaan. Diperdagangkan. Ternak itu diperdagangkan enggak? Diperdagangkan. Sekarang apa ternak yang dimaksud? Apa Pak contohnya ternak? Sapi, unta, kambing, unta, ayam, bebek, lele bisa. Kelinci, oh, kelinci barang. Hewan ternak di sini, hewan ternak menurut Allah, tutup menurut awakmu. Menurut Allah itu hewan ternak bahimatul an'am apa? Buka surah Al-An'am, surah hewan ternak, surah yang ke-6, ayat 142, 143. Thamaniyata azwaj min ad-dha'ni itsnain wa min al-ma'zi itsnain. Apa kata Allah? Yaitu 8 binatang yang berpasangan. 8 binatang yang berpasangan. Jadi nek berpasangan totale 8. Nek lanang wedok jadi 8. Berarti kalau dari jenis cuman berapa berarti? 4. 4. Jadi gak akeh yang dimaksud hewan ternak menurut Allah itu. Yang ini dipakai untuk apa? Urusan dinia agama dan dipakai urusan perniagaan. 4. Apa saja? 1. Sepasang domba. Pertama, wa minad dhonnisnain, sepasang domba. Berarti apa mbek apa? Sepasang apa dan apa? Ojo alus-alus morek rek. Hewan itu cukup jantan, betina. Iki enggak pria wanita. Jantan, betina. Wa minal ma'zisnain. Apa? Yang kedua, sepasang kambing. Sepasang kambing. Jadi domba sama kambing ternyata beda. Yang dulu menggantikan Ismail itu domba apa kambing? Makanya seje ono domba, ono kambing. Ya, yang menggantikan Ismail dulu itu domba. Sudah 2 kan? Ayat berikutnya 143.
wa minal ibli ithnain wa minal baqari ithnain. Apa katanya? Dan sepasang unta. Sepasang unta. Ibil. Terakhir? Dan sepasang lembu. Sepasang lembu. Sapi. Jadi inilah yang dimaksud hewan ternak yang dipakai untuk kurban. Cuman domba, kambing, unta, sapi. Inilah hakikat ternak. Bebek gak melebu. Masih ya wong nyebut ternak. Nek ayam bebek melebu, engko ana wong kurban lele. Soalnya kadang lele yang disebut ternak lele. Enggak masuk. Makanya ternak menurut awakmu seje, ambek menurut Allah. Menurut Allah cuma 4 jenis. Inilah yang diambil manfaatnya. Untuk perkara agama sebagai kurban wajib. Untuk perkara agama sebagai akikah sunnah muakkadah. Selain kurban ada akikah. Juga sebagai apa? Untuk bayar dam. Kalau bayar dam hukumnya wajib. Membayar kafarat, kadang diperintah menyembelih kambing atau domba. Tapi juga untuk manfaat dunia. Apa? Diperdagangkan. Makanya ono belante. Apa belante? Totolan apa? Sapi. Ini untuk perniagaan juga sebagai alat transportasi. Yang mana sebagai alat transportasi dari 4 ini? Sapi, bien, onok cikar, onta, isok ditumpai, nek wedus, ojo rek, sano, wedus kok ditumpai. Ini manfaat, di samping diperdagangkan membantu pekerjaan manusia. Unta membantu pekerjaan manusia. Sapi masih mungkin untuk apa? Di sawah? Untuk membajak sawah, bisa. Inilah manfaat yang harus diperlihatkan, dipersaksikan dengan cara apa? Wa yadhkuru smallah, dengan memperbanyak berzikir menyebut nama Allah. Kapan? Fi ayyamin ma'lumat, di hari-hari yang ditetapkan. Kapan itu? Baca tafsir lanjutannya. Al-Hajj 28. Supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rizki Allah yang telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Syu'bah dan Hasyim telah meriwayatkan dari Abu Bisr, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa hari-hari yang ditentukan ialah hari-hari belasan. Hari-hari belasan, yaitu terus. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara ta'liq hanya dengan ungkapan jazm dengan sanad yang sama. Hal yang sama telah diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asari, Mujahid, Qatada, atau Said Ibnu Jubair Al-Hasan, Adaha, Atta Al-Qurasani, Ibrahim An-Naqai, yang hal ini jadikan pegangan oleh mazhab Imam Syafi'i dan pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ur'ura dari Sulaiman, dari Muslim Al-Batin, dari Sa'id Ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah bersabda, tiada suatu amal perbuatan di hari manapun yang lebih utama daripada amal yang hari-hari ini. Mereka bertanya, tidak pula berjihad di jalan Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak pula berjihad di jalan Allah. Iya, itulah Yaumul Asyr, hari yang 10. Yaitu mulai tanggal 1 sampai 10. 10 hari mulai 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Inilah ayyamum ma'lumat, hari-hari yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah agar kita banyak berzikir kepada Allah. Bahkan bukan hanya berzikir, seluruh amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama
di bulan Dzulhijjah. Sampai ada yang mengatakan, sampai dalam hadis disebutkan, ma min amalin, tidak ada satu amal afdalu, yang lebih utama, min hadhil ayyamil ash, yang lebih utama dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, melainkan amal itu a'dhamu wa ahabbu ila Allah, lebih utama, lebih agung dan dicintai oleh Allah tabaraka wa taala. Illa hadhil ayyamil ash, melainkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan, apakah tidak bisa ditandingi walal jihad fi sabilillah? Tidak bisakah ditandingi dengan jihad, berperang di jalan Allah? Kata Nabi, tidak. Lah, tidak bisa ditandingi dengan jihad di jalan Allah. Illa, kecuali satu-satunya yang bisa menandingi. Apa itu? Lanjut. Tadi taksirnya, Ustaz. Tidak pula berjihad di jalan Allah terkecuali seorang lelaki yang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah dan yang pulang hanya namanya saja. Iya. Illa rajulun, kecuali seseorang, kharaja min baiti, keluar dari rumahnya berjihad fi sabilillah, falam yarji minhu syai'an, tidak kembali sesuatu apapun darinya, tidak kembali hartanya, tidak kembali jiwanya. Itulah yang bisa menandingi. Berarti orang ini pulang hanya tinggal apa? Tinggal namanya. Berarti orang ini mati apa? Syahid. Satu-satunya yang bisa menandingi amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah hanyalah mati syahid. Jihad pun tidak bisa, kecuali harus sampai mati. Makanya jangan lewatkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sampun apa tereng? Tereng apa sampun? Sampun, sampean kok disi ibu? Makanya dikaji sak durungi, dadi ngene wis wayahe mlebu. Nah, iki. Kita semangat. Silakan amal apapun secara umum, yang wajib maupun yang sunnah. Kalau amalan-amalan yang wajib itu usahakan apa? Tabkir lil faraid. Berpagi-pagi, bersegera dalam perkara-perkara yang wajib. Karena yang bisa menandingi hanya mati syahid. Inilah keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang disebut dengan ayyamum ma'lumat. Diperintah kita banyak berzikir mengingat Allah. Bahkan bukan hanya sholat 5 waktu, bukan hanya amalan-amalan wajib yang lainnya, termasuk banyak menyebut nama Allah. Fa'aktsiru bittakbir wa tahmid wa tahlil, perbanyaklah oleh kalian di saat itu dengan takbir, dengan tahmid, dengan tahlil, tutup tahlilan, cece. Ponaan, cece kok ponaan. Cece masih tambahan, sembarang nih tambahan tadi elek. Yasin itu api nih diwocok, tapi nih mau tambahan tadi cece maknai. Baik, bojo itu api nih tambahan tadi elek. Apa bu? Nai, bojo sing asli gak apa-apa, ojo sampai bojo. Baik. Silakan lanjutkan tafsirnya. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abu Uwana dari Mujahid, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, tiada suatu hari pun yang lebih besar di sisi Allah dan lebih disukai untuk dilakukan amal di dalamnya selain hari-hari yang 10 ini. Maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari ini membaca tahlil, terus takbir dan tahmid. Bagaimana kalimat tahlil? La ilaha illallah. Bagaimana tahmid? Alhamdulillah. Takbir? Allahu Akbar. Silakan perbanyak secara mutlak. Apa mutlak?
tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh jumlah hitungan. Bahkan kita diharamkan menetapkan hitungan. Wocon ping sewu, enggak boleh. Karena hitungan itu syariat. Syariat itu datang dari siapa? Allah. Nah, jangan kita tetapkan hitungan-hitungan dalam zikir. Yang boleh menetapkan hitungan zikir itu adalah Allah dan Rasulnya. Kecuali ada dalilnya. Kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali habis subuh, 100 kali habis asar. Nah, itu ada dalilnya dalam sahih Muslim tentang zikir pagi petang. Silakan amalkan. Atau la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Kapan? Ba'das subuh wa ba'dal maghrib. Kalau ini ba'dal maghrib 10. Bukan ba'dal asar. Ada dalilnya. Atau tahlil yang lain. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kapan nek arep melebu? Nek arep melebu pasar. Makane sampean tak takoki ketokane biyen bendino nang pasar katon ndonga iki. Ketokane. Makane kadang ngentit lombok yo an. Jupuke mbok nyawuk dhewe. Itu gara-gara kan gak diwaca dongane kena setan. Sing gak dibutuhno dituku teko mangan nganggur. Gara-gara apa? Kena setan. Karena setan itu pusatnya di pasar. Makane ini arep mlebu pasar jok lali dongane iku. Termasuk pasar tradisional ya pasar modern apa iku? Mall. Lha mlebu mall maca iku dhisik. Itu tahlil. Bacaan tahlil. Supaya kita tidak digoda oleh syaitan. Karena pasar itu tempatnya orang menipu, orang ngentit, orang nyuri timbangan, ngurangi takaran, ya. Orang sumpah palsu, tempatnya orang riba. Ono enggak nang pasar rolasan? Si ono enggak? Halo. Nyelang 10 balik 3 balik rolas. Itu syaitan itu tempatnya di pasar. Makanya doa. Doanya adalah tahlil. Jadi sampai itu benino tahlilan. Ya, bahasanya. Kalau sama-sama dikatakan tahlilan, jadi kita ini setiap hari baca tahlil. Tiap hari baca tahlil. Mulai dari zikir pagi, zikir petang. Ketika kita masuk ke mall, masuk pasar, itu tahlil yang dibaca. Dan itulah tahlil yang paling baik. Yang memberikan dampak manfaat yang besar. Apa kata Nabi? Coba dibuka 2313 Sahih Muslim tentang bacaan tahlil tersebut. Apa faedah manfaatnya? Ketika 13. Ya. Dari Abu Hurairah. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Siapa membaca kalimat tahlil? Apa saja? La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau yang ini tanpa yuhyi wa yumit, harus sesuai dengan apa yang diajarkan. Ojo ditambahi, ojo dikurangi. Berapa yang harus dibaca? 100 kali dalam sehari. 100 kali dalam sehari. Apa faedahnya? Maka dia memperoleh pahala sebanyak pahala memerdekakan 10 orang budak. Seperti memerdekakan 10 orang budak. Sampean duwe budak? Umpama duwe gorong karuan ikhlas membebaskan. Apa meneh duwe budak ayu? Eman enggak? Eman. Pemeru eman, koyo duwe-duwe wae. Terus. Dan dicatat untuknya 100 kebajikan. Dicatat 100 kebaikan. 3 dihapus serta dihapus daripadanya 100 kesalahan atau 100 dosa. 100 kesalahan dihapus dengan baca 100 kali. Yang keempat, dan pada hari itu dia terpelihara dari godaan setan sampai petang. Dilindungi, dijaga oleh Allah dari godaan setan sampai petang.
Artinya kalau dibaca di pagi hari, dilindungi sampai petang. Dibaca di petang hari atau sore hari, dilindungi selama semalam. Makanya 100 di pagi, 100 di petang hari. Dijaga oleh Allah dari syaitan. Makanya nek sampean takut disantet, ditenung, diteluk, digendam, dipelet, diuyak-uyak, amalkan ini. Makanya sampean gampang kena syaitan gara-gara apa? Males zikir. Ini contoh zikir yang muqayyad. Apa muqayyad? Ditetapkan waktunya dan juga ditetapkan hitungannya. Adapun yang mutlak bebas, kapanpun boleh. Mau di masjid, mau di jalan, mau di rumah, mau di kantor, mau di atas, mau di bawah. Sing penting aja sampai nang WC, ambek dodok, sampai la ilaha illallah. Tak boleh. Ini wa yadhkuru smallah. Kembali ke tafsir. Dan perbanyaklah berzikir kepada Allah, menyebut namanya, perbanyak tahlil, takbir, tahmid di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Al-A'raf 142. Imam Bukhari mengatakan bahwa Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar menuju pasar di hari-hari belasan, yaitu di bulan Dzulhijjah ini. Maka keduanya bertakbir dan orang-orang yang ada di dalam pasar ikut bertakbir bersama takbir keduanya. Imam Ahmad telah meriwayatkan melalui Jabir secara marfu bahwa hari-hari belasan inilah yang disebut oleh Allah dalam sumpahnya melalui firman Allah Quran surat Al-Fajr ayat 1-2. Wal fajr walayalin ash. Apa itu? Demi fajar dan malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10. Ada yang mengatakan malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau 10 yang lebih utama malamnya di bulan Ramadan. Kalau 10 yang lebih utama siangnya yaitu bulan Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah di siang hari. Di Ramadan 10 hari yang terakhir di malam harinya. Terus lanjut. Sebagian ulama salaf mengatakan sesungguhnya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dimaksud oleh Allah SWT dalam Quran surat Al-A'raf 142. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Di dalam kitab Sunan Imam Abu Daud disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa di hari-hari 10 ini. Iya, Rasul melakukan puasa di hari-hari yang 10 itu. Makanya para ulama membolehkan berpuasa di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 sampai 9. Karena Allah telah bersumpah. Dan 10 hari pertama ini, inilah tambahan dari bulan Zulqa'idah. Zulqa'idah 30 hari ditambah 10 hari di bulan Dzulhijjah, genap 40 hari. Itulah yang dilakukan Nabi Musa ketika di Tur Sina. Wa idza Surah Al-Baqarah itu. Ayat yang ke-51 kalau atau 52. Summa afauna. Setelah itu. Wa isataina. Sebelum summa afaina. Wa iz wa'ad. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhattumul ijl. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa memberikan Taurat sesudah 40 malam. Sesudah 40 malam itu terjadi yaitu di bulan Zulqa'idah. Full 30 hari ditambah 10 hari di bulan berikutnya yaitu bulan Dzulhijjah. Makanya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini juga waktu-waktu yang luar biasa. Diturunkannya Taurat kepada siapa? Musa. Baik, kemudian lanjut tafsir. Kembali ke tafsir. Hari-hari yang 10 ini mencakup hari Arafah yang telah ditetapkan di dalam kitab Sahih Muslim melalui Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai mengerjakan puasa di hari Arafah. Maka beliau SAW menjawab, saya menduga
bahwa Allah akan menghapuskan dosa tahun yang silam dan tahun yang akan datang. Itulah salah satu di antara amalan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Di samping puasa sunnah dimulai tanggal 1 dan seterusnya, yang lebih utama dan sepakat para ulama salaf dan kholaf, yaitu puasa Arafah yang dilakukan pada tanggal 9 Dzulhijjah, yang manfaatnya kata Nabi buka Muslim 1918. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Apabila kamu melihat bulan, inilah amalan berikutnya. Apabila kalian melihat bulan Dzulhijjah. Lanjut. Salah nomor. Lanjut. Iya, lanjut. Itu puasa Arafah. Bercukur dan memotong kuku. Bukan. 1125. Puasa Sya'ban. Iya. Bukan. Puasa Arafah di sini. Ada sampingnya. Keutamaan puasa Arafah dan Asyura. Dua di situ digabung. 1131 atau berapa? Oh iya, Arafah dan Asyura. Arafah dan Asyura. 11 berapa? 1131. Nah, silakan. Dari Abu Qatada Al-Ansari radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Jawab beliau, semoga dapat menghapus dosa tahun yang lalu dan yang akan datang. Iya. Nabi ketika ditanya tentang apa faedah dan manfaat puasa hari Arafah, Nabi mengatakan, ayyu kaffiras sanatal madhiyah wal baqiyah. Semoga dapat menghapus dosamu tahun lalu dan tahun yang akan datang. Berarti berapa tahun? 2 tahun. Lumayan enggak? Lumayan. Tapi ingat yang dihapus, Bu, dosa besar apa kecil? Kecil. Dosa gede ka iso dihapus mek poso Arafah. Contoh dosa apa? Mateni wong. Contoh meneh dosa zina. Iso enggak dihapus dengan puasa Arafah? Enaklah. Mari teko doli, muni Arafah tak poso. Ya kan? Bener enggak itu? Saya ono ta. Apa? Saya ono lho. Hah? Tak ada kan? Loh kenapa? Ada ya, ibu-ibu ada, Bu. Ditutup. Liku lawang ngarep. Sampeyan gak ada lawang mburi. Jare ibu-ibu ono iku. Pengalaman ibu-ibu. Eh. Sama ibu-ibu gak suka sidak dalam ini. Dilai bapak-bapak. Ya, jadi dosa besar membunuh, berzina, minum khamr, berjudi, dan 70 jenis dosa yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair tidak bisa dihapus dengan puasa sunnah Arafah. Dia hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil. Contoh zinanya mata. Apa zinanya mata? Ngelirik. Ngelirik sapa? Ah, ya iku. Dosai mulut. Ini yang bisa dihapus. Apa dosanya mulut? Ya, ngerasani dosa gede, Bu. Astagfirullah. Riba itu dosa besar. Mangkane bendino ngerasani wong. Dipikir dosa cilik dadakno. Itu dosa besar itu. Dosa kecil mulut iku lho, mangkel titik so. Mangkel titik so. Apa? Meso. Sampeyan kan biasa meso. Itu dosa kecil bisa dihapus secara otomatis dengan amalan ibadah-ibadah sunnah. Tapi kalau dosa besar enggak bisa. Riba dosa besar. Sampeyan harus minta maaf sama orang yang digibah itu.
Orangnya kalau enggak beri maaf, masih tetap enggak berdosa. Masih dituntut sampai di akhirat nanti. Aku enggak terima ya Allah, biar aku dirasani entek ngame. Kurang golek. Saya minta keadilan. Akhirnya pahala kita diambil, diberikan kepada orang, kepada kita, apa? Kepada orang yang kita ghibah atau kita rasani. Itu dosa gede itu, hati-hati. Jangan dianggap dosa kecil. Dosa kecil itu loh, kok contohnya mau itu. Senengane meso, nekak ngono lata, barang lukur sing disebut penghuni bonbin ya. Ini. Itu. Ikhwata liman a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi menghapus dosa tahun lalu dan yang akan datang itu manfaat puasa Arafah. Inilah amalan-amalan di 10 hari pertama. Pertama, dianjurkan kita memperbanyak zikir-zikir kepada Allah. Yang kedua, melaksanakan puasa sunnah, boleh mulai 1 sampai 9. Yang ketiga, khusus di hari Arafah kita dianjurkan puasa Arafah. Seandainya tidak puasa yang lain, ya paling tidak puasa Arafah. Baru kemudian yang keempat, apa? Dianjurkan kita memperbanyak takbir muqayyadah yang ditetapkan oleh Allah yang berbunyi Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Riwayat Ad-Daruqutni itu jumlah takbirnya 2. Adapun riwayat Al-Hakim takbirnya 3. Semuanya sunnah. Daruqutni 2, Imam Al-Hakim 3. Silakan. Sahih. Nek Muhammadiyah iku biasane piro? 3. 3. NU piro? 3. 3. Saudi piro? 3. 3. Padha ae, mau 2 mau 3, sing penting gak 8. Kayak aturan dewi sampean. Sama. Ada dalilnya. Silakan. Cuman kalau yang Daruqutni itu kaitannya dengan Idul Kurban, itu disebutkan dalam hadis 2 kali takbirnya. Dan kapan dimulainya? Dimulai dari tanggal 9 Dzulhijjah mulai takbir. Kapan? Setelah sholat subuh. Nanti imam setelah sholat subuh di tanggal 9 Dzulhijjah dia bertakbir diikuti oleh para jamaah. Sampai kapan berakhirnya? Berakhir sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Berarti takbir yang paling lama itu. 9, 10, 11, 12, 13. Berarti berapa hari? 5 hari. Beda dengan Idul Fitri. Idul Fitri itu tuntunannya tanggal 1 Syawal mulai dari setelah sholat subuh pergi ke sholat id, setelah sholat id kholas, nggak ada takbir. Pendek. Adapun Dzulhijjah mulai tanggal 9 hari Arafah setelah sholat subuh sudah mulai bertakbir, terus diperbanyak takbir muqayyad, ditetapkan redaksinya dan saat waktunya. Adapun mutlak bebas, Allahu Akbar, Alhamdulillah, bebas. Tidak harus diurutkan dengan kalimat tadi. Inilah amalan-amalan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Yang kelima, amalan apa lagi? Tidak kalah pentingnya yaitu sholat id. Para ulama menghukumi sholat id, sebagian mereka berpendapat hukumnya wajib. Kenapa? Berdalil dengan bahwa Rasul tidak pernah meninggalkan sholat id seumur hidup beliau. Nggak pernah. Yang kedua juga dengan dalil bahwa sholat id ini bisa menggugurkan sholat Jum'at. Tapi sholat duhur tetap. Kenapa wajib? Sebagian ulama berpendapat wajib. Kenapa? Karena wanita-wanita yang haid, wanita-wanita yang dipingit untuk sholat id dianjurkan keluar. Mereka yang tidak punya baju, tidak punya jilbab, kata Nabi, latal basuha jilbabaha, pinjami dia pakaian luar,
pinjami dia jilbab supaya dia hadir ke tempat sholat id, meskipun di sana tidak ikut sholat tapi menghadiri khutbah, mendengarkan nasihat dari khatib. Keluar itu masih head, masih gak sholat. Dengan alasan inilah para sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib, tapi sebagian lagi menghukumi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Yang keenam, apa amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah? Yaitu udhiyah, berkurban. Inilah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bagi setiap kepala keluarga setiap tahun kalau dia diberi kemampuan wajib menyembelih hewan kurban. Buka Ibnu Majah nomor 2550. Iya. Nah. Ketika itu Nabi sedang wukuf di Arafah. Berarti tanggal 9 Zulhijjah. Beliau berpesan kepada manusia ketika itu. Silakan. Dari Mihnaf bin Sulaim radhiyallahu an, ia berkata, "Kami wukuf di Arafah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka beliau bersabda, "Wahai manusia sekalian, ayyuhan nas, sesungguhnya wajib atas setiap keluarga untuk inna berkurban. Kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga." Setiap kapan? Lanjut. Dan menyembelih hewan setiap tahun. Fi kulli am, setiap tahun udhiyah, wajib menyembelih hewan kurban. Ini seruan bagi seluruh umat manusia. Wajib bagi siapa? Satu, kepala keluarga. Walaupun anggota keluarganya banyak, bujurnya papat, anaknya rompolo, masih kurbannya meksito, wedus, gak masalah. Dan itu untuk seluruh anggota keluarganya. Inna ala kulli ahli baitin, kata Nabi, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga, fi kulli am, setiap tahun, udhiyah, wajib menyembelih hewan kurban. Tentu dengan catatan apa yang ketiga? Bagi yang mampu. Sebagaimana sabda beliau, buka 2549. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa memiliki keluasan, mankana lahu sa'ah, siapa yang memiliki keluasan, kelapangan harta, tetapi tidak berkurban, walam yudhi, sementara dia tidak berkurban, apa kata beliau? Maka janganlah ia mendekati tempat solat kami. Fala taqrabanna musallana, maka jangan kalian mendekati tempat solat kami, kata Nabi. Jangan kau mendekati tempat solat kami. Kalau kau diberikan keluasan harta tapi kalian tidak berkurban. Bagaimana yang dimaksud memiliki keluasan harta? Yaitu jika berkumpul dua syarat. Pertama, dia hadir mulai tanggal 1 sampai tanggal 13. Tanggal 1 sampai tanggal 13. Dia hadir, dia masih hidup di saat itu. Nek mati bulan Dzulqa'dah yo gak wajib, wis mati kok. Ya, dia hadir diberi kesempatan waktu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah. Karena ini waktunya untuk mempersiapkan kurban. Yang kedua, dia memiliki hewan ternak atau harta senilai satu hewan ternak, minimal kambing. Berapa harga kambing, Pak? Satu ekor 3 juta. Ada enggak yang lebih kecil dari itu? Ada.
berapa ribu, berapa juta? 2,3. Kok detail sampai ono koma tiga barang? Oh, total kambing dibayar. Beli sini aja, Ustaz. Murah tuh. Ayo, berarti tuku gini ae, kan murah. Tuku kok dhisik cempe, Mas. Ya. Minimal punya harta senilai seekor kambing, walaupun kambingnya kecil, enggak masalah. Mampunya itu kok. Tapi nek duwe muake, tuku wedhus sing gedene koyo sapi. Ono enggak? Ono. Pedet tapi sak gedene pedet, ya kan? Silakan kalau punya duit banyak. Punya duit senilai satu ekor kambing. Dan pada saat kalian hadir tanggal 1 Dzulhijjah sampai 13. Saiki duwene kapan? Tanggal 5 durung duwe. Tanggal 9 durung duwe. Tanggal 11 oleh rezeki. Masih ada kesempatan enggak? Boleh hari tasrik. Enggak masalah. Waktu diberi waktu oleh Allah Jalla wa Ala. Harta mungkin barangkali kita enggak tahu kapan di tanggal berapa. Tapi nek duwene tanggal 15 Dzulhijjah korban enggak? Ayo iso, tapi nek bancaan nyate bareng Bu boleh, tapi duduk kurban karena waktunya sudah habis hari tasyrik. Kapan? Nah, kalau tanggal 1 sudah punya duit, niat dan beli kambing. Segera itu. Nek gak ngono apa kontong ngelerek HP murah gak sido. Iya kan? Waduh rek duitku 3 juta arep tak kurban tuku wedhus, tibae ono HP murah iki. Anyar wonge butuh duit, ya apa yen ae. Halo, HP apa wedhus? HP apa wedhus? Ya, ya segono iku, anakmu iku. Kan, dhewe kan gak ngerti, ya kan? Pentingnya kurban. Sing penting kan enak main game. Luwi apik ha? HP, guys. Tapi engko nek wis metu kono wedhus, dhewe seneng dolenan wedhus. Gak percaya. Mangale nek duwe dhuwit meneng wis ora-ora tuku kono wedhus. Mak katanya mau beli HP. Lah iki tak tuku kono wedhus. Nangis enggak? Nggak. Terobati dengan hadirnya kambing kena dikait dolenan bendino isu awan ya boleh no pangan seneng hari cili main ini berkorban. Siapa yang memiliki kelapangan tapi tidak berkorban, jangan dekati tempat sholat kami. Makanya berkorban itu wajib setiap tahun bagi kepala keluarga. Cukup satu ekor kambing, diberi kemampuan dua ekor kambing, diberi kemampuan 3 ekor kambing, tetap atas namakan kepala keluarga dan seluruh anggota keluarga dengan kalimat apa ketika menyembelih? Bismillah, Allahu Akbar, hadza anni wa ahli, ini dariku dan seluruh anggota keluargaku. Maka semua anggota keluarga dapat pahala yang sama berapapun kambingnya. Nah, kadang-kadang keliru, tahun ini mampu membeli 3 ekor kambing. Keluarganya ada suami, istri, anak 5. Karena punya 3, ini kambing ya sementara buat papa, ini buat mama, tinggal 1 buat kakak barep. Adike sakno, kamu nanti tahun depan. Ini tidak cerdas berkurban seperti ini. Kurban yang cerdas itu seluruh berapapun kambing yang mau kita sembelih, sapi berapapun yang kita sembelih, di atas namakan kepala keluarga dan ditutup dengan ahli dan keluargaku, maka semua anggota keluarga akan dapat pahala yang sama, termasuk orang tua kita, baik yang hidup maupun yang meninggal, karena mereka adalah tanggungan kita. Makanya gak perlu kurban khusus orang tua yang sudah meninggal, gak ada tuntunan. Yang meninggal itu ngikut yang hidup. Kalau saya berkorban 1 ekor sapi, saya katakan saya berkorban bismillah, Allahu Akbar, hadza anni, ini dariku, wa ahli, dan keluargaku. Maka istri-istri saya dapat pahala yang sama. Anak-anak saya mendapatkan pahala yang sama.
termasuk orang tua saya yang masih hidup dan yang sudah meninggal, dapat semuanya. Berapa kok ini nanya istri-istri? Loh, itu sih dibahasan nih kurek, ojo nang kene. Oh nih kurek kesusuai, ojo kesusuai. Nih, Nabi pernah berkorban untuk dirinya dan seluruh umatnya. Ini dalil yang dipakai bahwa orang yang sudah meninggal di antara orang tua kita tetap dapat pahala. Buka Abu Dawud nomor 2810. Ya. Silakan. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Adha di musala. Ketika salatnya di mana? Musala. Musala. Apa musala itu? Lapangan. Musala adalah tanah lapang tempat salat Id. Itu namanya musala. Nek ana gedung ditulisi musala padahal di situ salat 5 waktu, iku keliru, iku masjid. Kalau ditambah dengan salat Jumat namanya masjid jami. Ini ada Jumatan. Ini namanya apa? Masjid. Keliru dah jenenge musala. Musola itu tanah lapang tempat sholat Id. Rasulullah kalau sholat Id itu di musola, di tanah lapang, bukan di masjid. Ya. Nah ini masjid karena ditempati 5 waktu istiqomah, adzan dan iqomah, berjamaah di sini. Baik, kemudian ketika Rasulullah SAW mengakhiri khutbah, beliau turun dari mimbar dan ditatangkan kepada beliau seekor kambing kibas. Kambing kibas, kabsyak, kambing kibas, ya. Diapakan kambing itu? Lalu beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan tangan beliau sendiri beliau menyembelih dan mengucapkan apa? Pada saat menyembelih beliau mengucapkan dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Ini adalah dariku. Hada anni. Dan dari umat-umatku yang belum berkurban. Wa amman lam yudhi min ummati, dan juga dari umatku yang belum berkurban. Saya tanya, umat beliau ketika itu sudah ada yang mati enggak? Saya tanya, umat beliau pada saat itu belum ada yang lahir enggak? Umat beliau ada yang belum lahir enggak? Seluruh umat beliau yang sudah mati ataupun yang belum lahir tercover dengan kurbannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada uang seumur urip gak mampu kurban saking kereni, dia sudah tercover oleh kurbannya siapa? Nabi. Dari dalil ini bahwa kita sebagai pemimpin kepala keluarga bisa berkorban untuk diri kita, untuk istri dan anak-anak kita, karena dia adalah umat kita, termasuk yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Oleh karena itu tidak ada dalil tuntunan berkurban diperuntukkan orang yang sudah meninggal sendirian. Artinya apa? Tidak diikutkan dengan yang hidup. Yang meninggal ini ikut yang hidup, tidak bisa sendirian. Orang tua kita enggak bisa. Ini damel sinten niki kurbane bapak kula. Loh, bapaknya kenapa? Anu, ada, bapaknya saya sudah meninggal, enggak perlu. Atas nama sampean, sampean sebagai anak laki-laki, sebagai lokomotif, gerbongnya adalah istri-istri, anak-anak dan orang tua. Mereka sudah mendapatkan pahala yang sama. Berapapun yang dijadikan kurban, mau kambing 5, mau kambing 10, mau kambing 20, niatnya sama. Masing-masing nanti semua dapat pahala yang sama. Itulah matematika cerdas, duduk dibagi. Sementara jumlahnya cumpon, anggota keluarga banyak, ada yang tidak kebagian. Enggak perlu dibagi dengan satu nama, atas nama satu orang, satu orang. Inna ala kulli ahli baitin, sesungguhnya bagi setiap kepala keluarga, setiap tahun wajib menyembelih hewan kurban. Yang terakhir, bagi mereka yang berniat menyembelih kurban ketika sudah masuk tanggal 1,
hendaklah jangan mencukur rambut dan kukunya sampai hewannya disembelih. Buka Muslim 1918. Ya. Ya. Silakan. Dari Ummu Salama radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Apabila kamu melihat bulan Zulhijjah telah terbit. Idza ra'a hilal Zulhijjah. Jika kalian melihat hilal tanggal 1 Zulhijjah telah terbit. Terus. Dan kamu bermaksud hendak menyembeli kurban. Fa arada ayyudhiya. Dan kalian hendak atau berniat untuk menyembeli hewan kurban. Maka janganlah kamu mencukur rambut dan jangan memotong kuku hingga selesai menyembeli. Iya. Maka hendaklah kalian falyatruk, tinggalkanlah sya'rahu wa adfarahu hatta yudhi. Maka janganlah kalian mencukur, memotong atau tinggalkanlah rambut kalian dan kuku-kuku kalian. Hatta yudhi, hingga kalian menyembeli atau kalian menyembelih hewan kurbannya. Berarti mulai tanggal siji. Tapi nek duwe niat. Tanggal siji gak duwe duit. Tanggal loro gak duwe duit. Gak duwe duit yo gak niat. Begitu tanggal limo, alhamdulillah aku oleh hari san 5 juta. Tak tukokno wedhus 3 juta, lur 2 jutae tak tukokno. Kono HP, kono gelang. Eto ane siji keinginan. Soale duduk bojone. Ya. Nah, begitu kita sudah punya 1 ekor kambing, niat dalam hati mau kurban, sejak saat itulah kita tidak memotong kuku dan rambut kita. Sampai kapan? Sampai hewannya disembelih. Nah, hewannya disembelih kapan? Kalau tanggal 10 ya berarti sampai tanggal 10. Kalau tanggal 12 baru disembelih, ya nunggu sampai hewannya disembelih. Makanya ditakok, panitia, pedusku mau beli apa? Tanggal 13, bah! Jenggotku apa? Brengosku lanjromot nih. Mulai tanggal 1 sampai 13, setengah bulan nih, jromot kabeh brengosku. Tanya, jangan sampai hewannya belum disembelih kita sudah nyukur. Jadi tergantung hewan kita. Hewan yang lain sudah disembelih, kita sudah sholat, tapi hewan kita belum. Ya berarti jangan nunggu. Nunggu sampai selesai. Dalam hadis yang lain, bahwasanya termasuk yang tidak boleh dicukur, tidak boleh dipotong, yaitu apa? Hewan kurbannya pun tidak boleh dicukur rambutnya dan kukunya, tapi jarang. Lapo kalau gawe ini kok wedus kukuwe dipotong, ya kan? Lalar gawe, ya kan? Nah, ini yang dimaksud hadis itu adalah orang yang berkurban. Terus siapa yang tidak boleh dipotong dan dicukur rambutnya? Terutama kepala keluarga. Seandainya anggota keluarga nggak ikut, diwakili oleh kepala keluarga, boleh. Tapi seandainya semuanya ikut, monggo silakan, juga tidak ada larangan. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu, Saudara sekalian, amalan yang dikerjakan di bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan amalan-amalan ini di bulan Dzulhijjah, dan kita mendapatkan kemudahan dan termasuk juga mendapatkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai hamba-hambanya yang berzikir mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala di setiap saat dan waktu. Amin. Baik, sebelum saya tutup, mungkin barangkali ada tanya jawab, silakan, saya beri waktu. Istri saya ini kan mampu. Saya. Mampu? Ya, terus. Sedangkan orang tuanya kan tidak mampu mertuanya. Mm-hmm. Kalau istri saya berkorban untuk orang tuanya, itu gimana? Iya, baik. Punya istri mampu, sementara suaminya juga mampu.
maka cukup istri ikut kurbannya suami, karena dia gerbong dari lokomotifnya, yaitu suaminya. Nah, sementara orang tua dari istri ini tidak mampu, bagaimana caranya mendapatkan pahala kurban? Maka sang anak perempuan ini bersedekah kepada kedua orang tuanya atau kepada bapaknya. Pak, jenengan ajenge kurban napa mboten taun iki? Oh alah nduk, nduk, oleh di dhuwit. Bae mangan ae Senin Kemis. Gimpun Pak, niki kula gadah arto jenengan tumbas mendo mangke jenengan kurban atas nama jenengan kalian anggota keluarga. Karena kan tuanya sudah menjadi bagian dari seorang lelaki, dia ikut lokomotifnya. Nah, inilah cara di dalam Islam untuk bisa melaksanakan perintah Allah. Di sana terbuka peluang antara kurban dan sedekah. Anaknya kepada orang tuanya nilainya sedekah. Orang tuanya dia bisa berkurban untuk seluruh anggota keluarganya. Barangkali ada adik-adiknya yang belum nikah, ah ikut orang tuanya. Bahkan bisa seperti ini. Nun sewu. Sing wedok soge, sing lanang ke. Mungkin enggak itu terjadi? Yang bisa kurban kira-kira suami atau istrinya? Istri. Apa yang harus dilakukan? Istrinya bersedekah kepada suami. Jangan istri kurban dhewe, egois. Sing oleh pahala dhewe. Yang bener apa? Ya, sampean tahun ini kurban, gak ada duit. Ya wes ya, aku duit tabungan 5 juta, sampean tuku wedhus, sampean kurban atas nama sampean ambek seluruh anggota keluarga. Ketika suaminya kurban, bismillah Allahu Akbar, ada anni, ini dariku, wa ahli dan keluargaku. Maka yang dapat pahala adalah suami, istri, anak-anak dan orang tuanya suami. Lo orang tuaku ya apa gak oleh? Maka orang tuanya ikut kurban anak laki-lakinya kalau dia punya anak laki-laki. Kenapa? Sece jalur situ ing gubeng mek pasar turi gak ketemu. Ya? Jadi jalur nasabnya yang laki. Jadi silakan. Boleh seperti itu. Istri memberi suami sedekah, suami berkurban pahalanya untuk seluruh anggota keluarga. Wah, itu indahnya Islam seperti itu. Maiku istri soleha, Pak. Kalau sudah seperti itu, Pak. Nek durung mati aja dikubur, Pak. Aja. Aja. Aja wis. Percaya mbak aku. Nek aku min parani pon. Ah, iya Bu, monggo Bu. Nggih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kambing. Kalau apa? Tahu-tahu dia angon. Angon wedhus, angon sapi. Terus. Cuman punya satu. Sementara sapinya itu sebagai sumber kehidupan. Yo sementara belum mampu gitu. Belum mampu kalau itu sebagai sumber kehidupannya. Begitu disembelih, ga esok nyambut gawe, yo wis. Berarti belum mampu. Tapi kalau dia, makanya peternak itu kan
dia wajibnya kurban kalau sudah memenuhi sekian jumlahnya kan, makanya belum. Tapi hasilan lain, duit tabungan, sapi mek gain duwe-duwean, nah itu saya jen meneh. Ya kan, kadang ono sapi itu digawe gengsi. Orang desa duwe sapi itu gengsi rek. Jenengane rojo, rojo apa? Rojo koyo. Duwe sapi 10, oh itu mesti terkenal sak desa, itu sapi ini akeh. Bisa jadi begitu. Jadi kalau sebagai hanya sebatas hobi, tapi dia punya penghasilan lain dari ternak sapinya itu, sebaiknya dia tetap kurban. Ya, monggo. Nggih. Titipan ono titipan rek. Titipan duwe apa titipan pertanyaan. Ya, silakan. Baik. Ya, baik. Yang pertama, ada anggapan kalau orang kurban enggak boleh makan kurbannya. Salah. Justru dianjurkan memakan hewan kurbannya maksimal sepertiga, itu boleh dimanfaatkan untuk dirinya. Arep dipangan kabeh, monggo. Dalilnya tadi itu, belum selesai tadi itu karena ini bahasan singkat ya. Al-Hajj 22 ayat 28, ya. Fakulu minha, maka makanlah sebagian. Wa at'imul ba'is, dan berikanlah kepada orang-orang yang fakir, ya. Ah, berikan kepada orang yang sengsara, al-fakir, lagi fakir. Jadi ada sepertiga bagian di situ. Maka sepertiga dari hewan kurban kita boleh dimakan, dikonsumsi. Ya nanti dihitung sepertiganya apa, berapa. Contoh, mbele wedhus, jaluk bagian weduse. Di sampil situ, masuk enggak sepertiga? Nek jaluk sampil papat. Halo, blend dhewe, ora mulya. Duduk kurban sampil kok jaluk papat ya. Satu itu sepertiga masuk. Ya wis tambah hati titik gak apa-apa. Ya. Dan yang penting Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kita makan, kita ambil dari hewan kurban kita, itu harus benar-benar dari hewan kita, enggak boleh dari hewan orang lain. Ya kan? Kudu sampil wedose dhewe, gak boleh sampil wedose koncoe. Iya kan? Gak boleh itu. Kenapa? Wedose iku dhewe-dhewe. Wedosmu 3 juta, sing dikakne wedose koncoe rego 5 juta. Gak halal itu. Ini panitia, ini PR ini. Tidak harus. Tapi kalau katakanlah saya sebagai manusia terus membagikan secara rata, kan boleh apa tidak? Secara rata begini, saya tidak melihat si asli pokoknya dapat bagian, tapi tidak jadi hewan kurbannya, maksudnya gitu. Iya. Jadi ini yang dimaksud, yaitu pemilik kurban itu kalau dia minta bagiannya sepertiga, minta bagian. Umpama enggak minta, sampean enggak jaluk hak sap. Itu panitia terus ngomong, "Pak, sampean berhak dari kurban." Pen. Asalkan panitia nanti membagikan, itu bukan. Tapi kalau dia minta bagian sepertiganya, harus diambilkan dari hewannya. Enggak boleh dari orang lain. Kadang iki enggak apa, kurban sapi melok kurban kambing jaluk sapi. Ayo. Gak boleh kok kurbane wedhus kok njaluk sapi. Gara-gara dhek apa? Gak iso kurban sapi, kurbane wedhus. Mestine bagiane wedhus tapi dhek darah tinggi ya, njaluk sapi gak oleh ngono iku, gak berhak. Ya. Kecuali kalau dia mungkin panitia dapat hadi. Ingat panitia itu bukan amil, bukan.
Amil itu hanya pada zakat. Kurban itu panitia. Kalau seandainya dapat, itu adalah hadiah. Ya kan? Bukan dari bagian kurban. Bukan, om sampean gak kurban kok. Ya, tapi hadiah. Nah itulah orang-orang yang gak mau haknya diambil, ya sudah. Itu berarti direlakan untuk siapapun. Makanya kurban itu boleh dihadiahkan kepada orang yang kaya. Boleh. Miskin, oleh. Soge, oleh. Tapi fungsinya hadiah. Oh, kenapa kita gak boleh nyukur dan motong rambut? Itu sudah perintahnya. Nabi tidak menjelaskan. Orang itu kalau sudah diperintah Nabi, kalimatnya dua. Sami'na wa'atana. Wis ojo atik merekayasa. Wis ta'ato patuwo. Wis gak usah merekayasa. Kone rekayasa kok macam-macam akhirnya. Ya, itu aja. Karena Nabi sendiri tidak menjelaskan. Sama seperti orang ikhram. Kenapa orang ikhram itu enggak boleh pakai, enggak boleh sandalnya, tumitnya tertutup. Kadang apa? Ibadah itu kadang ada sesuatu yang tidak bisa diakalkan, tidak masuk akal. Tidak semuanya bisa dilogikakan. Tapi ada juga yang bisa dilogikakan. Kenapa? Sholat lima waktu, sujudnya ping loro. Saya tanya, sujud itu bagus gak? Sampean tambahi jadi limo, oleh gak? Sami'na wa ato'na. Sudah selesai. Contohnya Nabi seperti apa? Nabi bersabda bagaimana? Udah ikuti. Ya kan? Udah, terakhir. Urunan atau patungan? Nek urunan itu nang sekolahan. Ya, selawewu. Ya, murite 200 ya, iku duduk kurban, iku banciaan. Patungan itu 7 kepala keluarga. Kan seperti banyak kan kita menikmati. Karkas. Iya kan? Enggak boleh. Kasihan panitianya nanti. Ya, itu tugasnya tanggung jawab panitia itu. Iya, kalau di tempat saya kambing sampil itu kita kasih nama, kita minimal nomor. Iki nomor piro kambing? Nomor loro. Iya, jenenge sapa? Abu Jundi. Iku wis ana kresek jenenge Abu Jundi. Begitu sampil dipotong, sep masuk slot taleni. Iki wae Abu Jundi. Iya kan? Jadi nanti ada yang tugas ngasihno, oh iki nomor piro? Loro. Abu Jundi diterno. Ada tugas yang seperti itu supaya enggak ketukar sama yang lain. Ya itu disiapna kresek khusus sesuai dengan nama orang-orang yang kurban. Jadi tidak bingung. Dan itu ada yang mantau. Ini yang dibeteti, yang digantung ini punya siapa? Kalau sudah kelambine wis dioncei, baru ada yang. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup. Selamat mendedek. Wa akhiru da'wana. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.